dengan asma Allah. Marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Sambutkan barisan, kuatkan genggaman untuk melestarikan Al-Quran. Dan ketika hati kita sakit, akhirnya sulit kita merasakan kenikmatan Ramadan. Ramadan tidak pernah bertahan lama dalam kenikmatan. Semangat mereka bersatu bersama menggapai ridho yang kuasa. Mana pencinta Quran, ini pencinta Quran yang Allahumma sallimni ila Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selamat, panjang umur, sehat walafiat sampai Ramadan. Aminnya orang lapar mustajab gitu.